Selamat pagi. Sebab apa saya suka sebut selamat pagi? Sebab saya hari ini tengok anda semua ceria. Betul? Anda semua ceria hari ini? So, saya ucapkan selamat pagi. Wan Ying, Chao Sao Lan, Chao Sao Lan, Chao Sao Lan, Chao Sao Lan. Sebenarnya saya tak berapa nak, tak berapa siap ya. Sebab daripada keluar, saya terus pergi ke Bentong untuk membantu Parlimen DAP di Bentong, Saudara Wong Tak, yang ceramahnya begitu besar sekali semalam. Okey, dan juga di Dun Pelangai, Ustaz Ahmed, saya juga bersama dengan mereka. Dan di Felda-Felda sekarang ini, tuan-tuan, seperti mana Saudara Tan Hon Peng sebut tadi, di Kang Barat, warga Felda sekarang ini sudah mula membuka mata untuk ubah, untuk menyokong kepada Pakatan. Yes. So, saya tak perlu bercakap panjang kerana selepas ini ada satu kejutan yang anda semua akan didatangi oleh seorang pemimpin besar kita. Sebelum itu, sama-sama kita dengar lagu ini. Islam agama indah, Islam ilmu sempurna, Islam agama Allah, Islam untuk semua. Parti Islam se-Malaysia mendukung cita-cita menegak daulat Islamiah. Semua mari berjuang.
Kita Pakatan Rakyat, semua yang kita janjikan di dalam manifesto kita, seperti mana tahun 2008 setidak-tidaknya ataupun sekurang-kurangnya kita telah laksanakan, betul tuan-tuan? Tetapi UMNO Barisan Nasional, apa yang dijanjikan sekadar janji kosong, betul? Orang Cina cakap wayang tau mengkorong. Lihat anak-anak generasi kita akan beroleh ilmu, akan beroleh pendidikan seperti mana yang diberi janji oleh Pakatan Rakyat akan memberikan pendidikan percuma sekiranya Pakatan Rakyat menang di dalam pilihan raya yang ke-13 pada 5 Mei nanti. Betul? Anda semua mahu kita semua mendapatkan pendidikan percuma? Adakah anda mahu semua yuran ataupun PTPTN akan dihapuskan sekiranya Pakatan Rakyat pemerintah? Okey, anda dengar lagu ini, kita renungkan bersama. Kamu dia, dan darahmu kembali.
kita akan jumpa lagi dalam waktu dan lain yang masa. Terima kasih.